Kalau engkau mau sudah, engkau enggak usah masuk lewat pintu itu. Atau kalau engkau mau, engkau jaga itu pintu. Allah katakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, memaksamu untuk melakukan kemaksiatan, apa aja bentuknya, bermaksiat kepada Allah, fala tuti'huma, jangan patuh dan taat kepada keduanya. Jelas, enggak boleh patuh. Tapi apa kemudian kita durhaka? Enggak. Allah mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahib, dampingi, kawani, jadilah kau sahabat buat kedua orang tuamu di kehidupan dunia ini. Walaupun dia belum masuk Islam, kok maksudnya sahibhuma fid dunya ma'rufa, dengan cara yang baik. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Anak yang disuruh menceraikan istrinya, dia tanya kepada Abu Darda, kalau enggak salah hadis. Dia ngomong, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata sahabat ini, aku enggak nyuruh engkau menceraikan, dan aku juga enggak menyuruh engkau mempertahankan. Tapi aku dengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Ada 8 pintu surga, jam. Yang paling indah al-walid, orang tua. Terserah kau. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab. Kalau kau mau sudah, kau enggak usah masuk lewat pintu itu. Atau kalau kau mau, kau jaga itu pintu.